Ya Allah, mengapa aku terlahir buta? Apakah ini takdir yang harus aku terima? Apakah aku tidak Engkau beri kesempatan untuk melihat dunia ini? Mengapa aku merasa Engkau tidak adil, ya Allah? Ya Allah, berikanlah aku sesaat saja untuk melihat wajahku. Cukup melihat wajahku saja, aku akan terima. Walaupun itu hanya satu detik. Satu detik itu akan mengobati umur butaku, ya Allah. Batinku meminta untuk memaksamu, ya Allah. Memberikan setitik cahaya untukku, ya Allah. Permintaanku ini tidak berlebihan kan, ya Allah. Aku yakin Engkau bekerja dengan cara yang tidak pernah terduga. Namun kalau kesempatan satu detikku tidak ada, aku pasrahkan kepada-Mu, ya Allah, untuk yang terbaik. Bunda, ada telepon dari Pak Ali. Assalamualaikum, Bu Sofia. Waalaikumsalam, Pak Ali. Gimana kabar istrinya, Pak Ali? Saya mau memberitahu, istri saya baru saja meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya ingin menyampaikan amanat dari istri saya. Istri saya akan mendonorkan matanya untuk Ibu Sofia. Ya Allah, saya harus bilang apa, Pak Ali? Istri saya sudah mempunyai rencana ini 3 tahun yang lalu, Bu Sofia. Ya Allah. Almarhumah detik-detik terakhir mengingatkan saya. Ya, saya harus mengucapkan apa, Pak Ali? Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Hampir setiap malam menjelang meninggalnya istri saya, ia banyak bercerita tentang Ibu Sofia.